Hai, dalam dari produksi kali ini, saya ingin menerangkan salah satu elemen yang paling penting dalam sesebuah produksi, iaitu bunyi-bunyi. Kau pergi ambil sekarang. Akak nak hari ini juga. Audio ialah proses merakam suara, menghasilkan bunyi dan menambah perisa dalam sesebuah visual animasi. Jadi, hari ini kita ada latihan kebakaran. Bila dengar je loceng bunyi, kering! Tugas audio designer bermula sebaik saja skrip telah disiapkan. Apabila skrip telah disiapkan, audio designer akan merakam suara mereka sendiri untuk jadikan mockup. Mockup ni penting untuk animator sebagai panduan untuk membuat lip sync dan acting dan sebagainya. Pada masa yang sama, komposer-komposer muzik akan mula mengubah lagu untuk dijadikan muzik latar belakang. Audio-audio designer yang lain akan mula membuat kesan-kesan bunyi ataupun sound effects ataupun SFX. Yang menariknya, semua kesan-kesan bunyi ini kami rakam sendiri. Macam ni. Ramai yang menyangkakan proses rakaman suara dilakukan selepas proses animasi dijalankan. Tapi itu semua salah. Yang sebetulnya, proses rakaman suara dijalankan terlebih dahulu sebelum proses animasi dilakukan. Akhirnya, aku dapat juga kau. Ingat kau cerbit melawan keluarga kekasih yang besar dan kuat ni? Hutan ni milik kita! Seronok jadi audio designer ni. Bagi mereka yang berminat untuk menyertai kami sebagai orang bunyi-bunyian, anda haruslah mempunyai minat dan peka dalam bidang bunyi-bunyian. Anda juga haruslah kreatif bunyi. Yang paling penting sekali, jangan lupa korek telinga. Bye! Okay. Jatuh dia.